dalam Warta KBTV melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini kami mencoba mencari tahu mengenai laptop yang bisa memberikan nilai lebih terhadap pekerjaan, terutama untuk mengediting video dan aplikasi lainnya. Dan di Batam sendiri memang terkenal dengan aneka laptop, baik yang edisi terbaru maupun yang edisi bekas atau second. Nah, hari ini kami mencoba datang ke Nagoya Hill untuk mengetahui berapa harga laptop yang 1 tahun atau 2 tahun pakai, yang speknya itu spek dewa, spek tinggi, spek game lagi gitu. Dan bagaimana kami dan kita saling taruh menawar, diskusi dengan penjual, ternyata memang harga laptop second dengan spek dewa masih tinggi di Batam, kurang sekitar 3 sampai 4 juta, tapi untuk spek tertinggi sendiri yang i9 second ternyata udah ada. Bagaimana keseruan kami berbelanja? Selamat menikmati. VGA-nya ini 1050 Ti. Kalau ini 1050 biasa. Barunya ini berapa kemarin? Ini barunya 30 ya, bukan? Enggak sampai. Ini yang seri GL-nya. GL 503GE Hero. 17 700. Ini berapa? Kalau ini 13,5. Nah, ini sekitar beda. Iya, karena dia masih generasi baru dan di pasaran masih ada generasi 8. Kenapa ini dijual sama orangnya? Ini kebetulan bukan barang second pemakaian, Pak. Ini dapat barang pameran juga. Barang pameran juga, ya. Generasi 8. Masih baru-baru aja di pasaran, masih dijual kok generasi 8 yang ROG. Speknya hampir sama aja. RAM 8GB, SSD 128, HD 1TB. Sama ini cuma 8 CPU karena generasinya lebih lama. Gen 7 ya. Nah, ini 6 core 12 CPU. Kalau ini 4 core 8 CPU. Oh, ini 6 core. Ini 6 core. Ya, soalnya generasi lebih baru. Sama dia punya graphics card, ini versi Ti. Ini enggak. Ya, kalau Nvidia dia ada 2 versi, Ti sama enggak. RAM-nya sama. RAM-nya sama 8GB. Iya. Itu yang bagus tuh. Ini kalau masak video langsung selesai setengah jam jadi 15 menit nih. Apalagi dia udah pakai teknologi SSD juga. Ini baru nyala, kita nggak perlu refresh lagi, langsung jalanin aja tuh. Langsung buka aja, langsung kebuka. Belum sempat saya buka yang lain lagi. Tiga-tiganya udah kebuka duluan. Teknologi SSD. Maaf Pak, maskernya digunakan ya. Oh iya iya. Iya, nanti polisi datang. Security sih, Bu. Security sini. Nah, kita udah dikasih edaran harus pakai masker. Iya, untung diingatkan. Thank you. Ya. Bedanya jadi nggak bisa ditawar ya. Harga langganan sih Pak. Biasa saya bukanya 14.2, 14.5. Makanya kami mana ada yang main di sini aja. Ini kasih 12.200, kalau yang ini 13 pas. Generasi masih baru, terus keyboardnya Pak itu lampunya beda. Kalau ini lampunya warna merah aja. Ini ganti-ganti? Kalau ini di RGB, bisa ganti-ganti. Oh iya, ganti-ganti. Ayy, nak makan mobil lagi nanti kalau ngedit-ngedit. Lumayan lah. Pakai ini kok? Sama, ada laptop. The laptop. Yang itu berapa bang, rata-rata? Kalau yang ini 11.200. Itu i7 juga? i7 juga, cuman dia nggak Nvidia GTX. i9 belum ada yang saya kira? Ada? Nah, itu nanya i9 saya kemarin lah, dia i9 bang. Iya. Tuh,
bukan, ini i7 generasi 9. i9 ada alien lain. Mana i9 nya? Udah luar biasa, dia ada langsung second ya. Ini pak, special edition pak. Iya. Ini apa i9 itu? Emak iyalah. Alien baru. Alien tuh, alien. Ini yang putih pak. Barang demo ini juga. Masih ada bungkusannya pak. Ini berapa? Ini ya. 28,8. 28,8 ya. Beda speknya apa ini? Jauh sih pak, beda speknya pak. Nah. Ini Core i9 paling tinggi saat ini. Iya. Paling tinggi saat ini. 2018-2019. Ini dapat dua loh pak. Iya. Tapi kan i9. Touchpadnya ada warna. Warnanya macam mana? Sini ada warna juga. Sini ada warna juga. Barunya berapa sebetulnya? Ini ya. Barunya sekitar 40. 40 ya? 40 lebih. Iya. Jadi ini nggak bisa 10? Nggak bisa, Pak. Ayolah, 13 udah kasih paling net itu, Pak. Harga langganan. Karena Bapak udah pernah beli di sini. Iya. Terus? Barangnya bukan barang saya kan memakai, nanti kayak barang display gitu aja. Ya, kalau saya sih mau aja. Tapi yang megang keuangan ibu ini. Masa nggak kurang-kurang? Udah kurang setengah juta, Pak. Dari 13 setengah. Saya pun bukanya nggak tinggi-tinggi. Biasa kalau user, saya bukanya 14 ke atas. Wow, dapat S9 bro. Tuh lampunya berubah-ubah. Iya. Ini ada pigmentnya. Tuh hijau, merah, ungu, orange, kuning. Kalau ini di keyboardnya. Oh sama juga. Sama. Kan, ya? Garansi ada nggak? Garansi toko pak sama 1 bulan. 1 bulan aja? Bukan 10 tahun. Bisa tunggu nanti kalau ada apa-apa bisa. Bisa bawa ke sini. Kayak error software, mau tambah software, bawa ke sini aja. Ayolah, saya naikkan setengah lagi. Bisa aku. Ini barangnya spesial punya. Dapat bukan second pemakaian ini. Kalau dipakai pasti nggak kayak gini kondisinya bu. Kalau belakang kayaknya nggak bisa, depan pun kayaknya nggak bisa, layarnya udah IPS, bukan layar yang kilat. Ini nggak layar sentuh ya? Nggak, gaming nggak layar sentuh. Nggak bisa. Lagian layar sentuh pun nggak dipakai juga. Kalau itu layar sentuh ya, iPad. Nggak juga. iPadnya yang layar sentuh, kalau MacBooknya nggak. Ada lah teman beli kemarin bisa sentuh layarnya. Layar sentuh ya? Kan dia beli kemarin lampang. Mungkin itu yang custom punya. Karena ya, selama ini kita coba lihat bukunya pak. Buku. Saya liatin serinya ya. Strix 15 GL503GE ini dia pak. GL503GE yang atas harganya, yang pakai SSD. Oh iya. Ini berarti ini berapa harganya? Ini 105. Tapi baru grafiknya udah tinggi 1050 GTX. Oh, nah itu. Ah, lebih jelas. Grafiknya GTX 1050. Nah, saya baru jelasin sekali. Cocoknya untuk editing ada video. Ada premier kan? Iya. Yeah. Nah, boleh. Sony Vega masuk enggak nih? Sony Vega sama kan? Satu ini, Pak. Satu angkatan. Iya. Dipasang. Itu 19 jutaan. Karena kemarin ada customer yang kayak gini. Enggak bisa. Jadi kita kalau memang enggak bisa, kita bilang enggak bisa. Kita bilang bisa nanti ibunya komplain kan kita juga malu sendiri. Pun susah juga iya. Kita menghindari juga jadinya bu.
Ya, kerjaan lagi yang dipakai nih. Jadi? Jadi, enggak belum. Panggung nanti kan upgrade lagi, upgrade lagi, upgrade lagi kan? Iya, lagi upgrade. Ini toko di mana? Laptop Abaya Hill. Abaya Hill ya. Laptop. Oh, MB3A nomor 1 dan 2. Tersedia apa aja nih? Agak SSD bisa, agak RAM bisa. Oh. Oke, thank you. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kripto. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.